Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini ada raket Mizuno 5U tipenya Zephyr DS79. Ini sudah terpasang senar. Setelah disetting tanpa melepas grip bawaan ya. Tanpa melepas grip bawaan, kurang lebih ya, kurang lebih kemarin ngukurnya pakai manual dengan penggaris, kurang lebih balance pointnya jadi 290-an, tidak nyampe 300 insya Allah. Kalau beratnya saya kurang tahu, tapi kalau 5U itu harusnya 76 sampai 80 gram. Ini terpasang senar yang lumayan murah ya, yaitu RS Enduro 61 Blast. Suaranya seperti ini, teman-teman. Terdengar gak teman-teman? Saya ulangi lagi ya teman-teman. Senarnya itu tipis 0,61. Tapi waktu saya coba, menurut penglihatan awam ya, saya samakan dengan Yonex PG 66 Ultimax yang tebalnya 0,65. Kok rasanya ketebalannya mirip-mirip ya, harusnya lebih tipis. Kembali ke raket ya teman-teman. Ini raket ini secara tampilan keren teman-teman, saya suka. Dari jauh sekilas seperti Astrok 77, bukan yang Pro. Yang Pro juga sama, tapi yang 77 itu lebih seperti ini warnanya sekilas ya, sekilas itu mirip. Swingnya cepat, enak, enteng. Model framenya seperti Astrok 88D Pro. Ini tadi sudah saya coba, tapi nyobanya baru di tembok. Insya Allah besok kalau sudah dicoba di lapangan nanti saya kasih tahu informasinya. Sekilas swingnya enak teman-teman, enteng, tapi masih kerasa sedikit hit heavy. Kita coba, biasanya raket seperti ini biasanya kalau 5W itu cenderung untuk drive. Apalagi ini yang saya rasakan shaftnya medium, nggak terlalu ngeflex. Ini biasanya enak kalau buat speed, adu drive, blessing blessing. Tapi biasanya agak susah kalau smash sama ngelob. Biasanya butuh tenaga lebih ketimbang raket yang 4U. Biasanya seperti itu. Tapi kita coba besok. Karena ada, saya punya raket 5U, tapi memang harganya di atas 2 juta ya. Itu buat ngelob sama-sama juga masih dapat teman-teman. Sama Exvox Cannon itu di bawah 1 juta juga, smashnya juga masih sedikit dapat, masih bagus lah. Untuk pemain pemula intermediate masih dapat Exvox Cannon, tapi kalau untuk pemain pro ya, kalau mau ngambil Exvox Cannon ya minimal ambil 4U. Sekali lagi suaranya teman-teman. Suaranya nyentring teman-teman. Itu saja, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.